akan dikeringkan. Teman-teman, ini adalah tempat penyimpanan yang dimana dan sekaligus tempat pengeringan, dan dimana batu bata itu baru selesai dicetak dan dibuat di tempat pertama tadi, serta batu bata ini ternyata baru tahap pertama yang sangat. Teman-teman, ini adalah batu bata yang mengalami kerusakan dan akan dikasih ulang di tempat pertama. Ini adalah merupakan tempat untuk pengeringan batu bata, dan di sini juga kita bisa lihat tempat penyusunan batu bata yang sudah jadi diproses. Nah, di sini batu bata yang baru diproses. Ini batu bata yang baru selesai diproses dan baru selesai mau disusun untuk proses pengeringan selama 10 hari. Nah, ini merupakan batu bata yang sudah dikeringkan selama 2 hari. Di sini dikeringkan menggunakan seng yang tepatnya untuk mengeringkan, karena seng merupakan menembus cahaya yang sangat luas, sehingga seng sangat bagus digunakan untuk pengeringan batu bata. Di sini kita bisa lihat batu bata ini sudah hampir mau kering dan bisa dimasukkan ke dalam dapur untuk pengasapan dan pembakaran. Baiklah teman-teman, di sini adalah tempat proses pembakaran batu bata dan di sini sedang berlangsung sekitar lebih kurang 1 ton atau 2 ton batu bata. Kita lihat di situ ada asap-asap dari pembakaran itu sedang berlangsung. Teman-teman, ini adalah tempat proses pembakaran dari pembuatan batu bata. Dan kita lihat di situ api sedang membara. Dan ini sedang berlangsung proses. Teman, di situ adalah tempat pemasukan bahan untuk yang mau dibakar, yaitu berupa kayu. Dan saya lihat batu bakarnya itu berada di atas dan ini adalah alat untuk memberikan uap atau angin supaya proses pembakaran terjadi dengan lancar. Kami akan mewawancarai salah satu pembuatan batu bata dari awal sampai akhir batu bata. Jadi, Bapak, proses pertama batu bata ini dibuat apa, Pak? Pertama? Apa? Tanah itu nanti digiling. Batu bata digiling, Pak, ya? Digiling lalu dicetak menjadi persegi atau persegi panjang. Terus yang kedua, proses
masukannya dimasukkan di dalam kan disusun. Oh, disusun. Itu tuh dimasukkan dalam sebuah mesin, Pak ya? Ya, sudah dicetak kan sudah keluar ya. Sudah jadi dulu. Iya. Nah, dimasukkan lalu dibakar. Oh, ini kan bukan langsung ini dibakar. Sudah, ini kan disusun dulu kan. Iya. Berapa lama ini letaknya, Pak? 10 hari. 10 hari. Lalu kedua, lalu ketiganya dibakar. Pengasapan. Dulu hilangkan kadar air kan. Oh, hilangkan kadar air dulu baru dibakar. Terus yang di dalam sini ini terdapat beberapa banyak batu bata yang bisa dibakar atau diasap. Sekitar 60-an. 60 batu bata. Sehari berapa yang bisa bakar? Bapak dapatkan untuk pos batu bata sehari? Sekitar 9.000, 8.000. 9.000 dalam satu hari. Dalam satu bata berapa satu resi harganya? 53 rupiah. 53 rupiah. Sudah bersama dengan satu karyawan dari pembuat batu bata ini. Dengan siapa, Pak? Pak Adi. Iya, Pak Adi. Gimana, Pak? Selama Bapak bekerja di sini, pemenuhan Bapak kebutuhan sehari-harinya merasa tercukupi atau gimana kondisinya? Tercukupi. Tercukupi yang dalam tanda kutip berapa kalau boleh tahu gaji yang diperoleh? Tentu kalau seandainya batunya ini turunan cek itu kan? Hmm. Galak lamo, galak dikit dapat uang. Kalau boleh tahu, di sini Bapak statusnya berkeluarga? Bujang. Oh, bujang. Nah, dengan status Bapak tersebut, apakah Bapak bisa membagi hasil yang dapat dengan keluarga Bapak itu bagaimana, Pak? Cara pengaturan? Bisa. Bisa. Dalam di sini kan kita sudah dalam proses penyusunan. Iya. Nah, dalam proses penyusunan ini, Pak. Sebenarnya ini mempunyai berapa prinsip, Pak? Dari proses penyusunan ini kan pasti ada yang namanya metode cara menyusunnya. Itu cara menyusun itu bagaimana, Pak? Atau langsung di dengan ya. Berapa orang? Ya berdua. Cuman dari pertama itu kaki kan ngisi kaki dulu kan. Ngisi terus baru nyusun. Iya. Terus tuh masang gigi lagi. Yang ini kan gigi. Yang bawah tuh kaki. Gigi ditaruh lagi dulu terus disusun lagi. Nah, ini namanya serabuk ini. Proses pemenuhan ini. Sesudah serabuk ini kaget kan diasap. Terus setelah diasap baru dibakar. Kaki itu berfungsi apa? Penahan. Pondasi bawahnya. Giginya. Fungsinya apa? Biar masak jadi nak susun gigi jadi. Tidak rapet kan? Ada kalau tahu kesan dan kesan Bapak selama bekerja di sini?
Sudah berapa lama? Sudah berapa lama bekerja di pabrik batu ini? Baru bentar. Oh. Baru setahun dua tahun. Baru setahun dua tahun. Baru setahun. Nah, guys, di sini tempat terakhir pencetakan batu bata dan di sini juga tempat pengeringan dan batu bata ini siap untuk dikirim ke pelosok, ke tempat-tempat pelosok. Batu bata ini sudah mengalami proses satu, yaitu proses penggilingan di dalam molen. Terus batu bata ini juga sudah mengalami pengeringan sama pengasapan dan dikeringkan di dalam dapur. Dapur sebuah tumpukan-tumpukan batu bata dan dikasih api yang menyala besar, lalu diletakkan dan disusun di sini.